بسم الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ أيد نهدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وبعلم شيخنا وبعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين إذا قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت قريش تؤذي الرسول وَتَسْتَهْزِئُ بِهِ خُصُوصًا إِذَا ذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ رَأَتِ اسْتِمْرَارَهُ فِي الدَّعْوَةِ وَدِفَاعِ عَمِّهِ عَنْهُ إِذَا قريش لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَجَامَانٍ أنشامان سَرْطَ kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisyun tu'dzir Rasula. Mulailah kaum Quraisy menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tastahzi'u bihi dan mengolok-olok beliau khususun idza dhahaba ila sholati lebih khusus ketika beliau hendak pergi untuk salat jadi ketika beliau hendak pergi untuk salat ke ka'bah dari rumah beliau maka mereka mengganggu Dulu pernah saya sampaikan bahwa nabi, ketika diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau mengumpulkan kaumnya untuk beriman. Jadi, beliau mengajak kaumnya untuk beriman. ketika turun ayat yang menyebutkan wa anzir ashiratakal akrobin kumpulkanlah kaummu maka kemudian Nabi menyampaikan risalahnya yang diperingatkan itu sebenarnya belum beliau mencela agama yang lain beliau belum mencela menyembah berhala beliau belum mencela menyembah patung dan cara hidup kaum kafir Quraisy saat itu belum. Tetapi beliau hanya menyampaikan peringatan tentang hari kiamat saja. malun wala banun kata beliau pada hari dimana tidak akan bermanfaat harta benda kalian dan anak-anak kalian. Nanti kalian akan diurus apa yang kalian lakukan di atas muka bumi ini akan diurus oleh Allah. Ketika tidak ada lagi penolong kalian, harta kalian tidak berguna, keluarga kalian tidak berguna, semua kalian akan ditanya tentang amal-amalan yang kalian perbuat selama di dunia. Itu disampaikan lalu. Sebagian mereka atau sebagian besar mereka diam, tidak langsung beriman. Mereka tidak langsung beriman, mereka diam, mereka tidak berkomentar. Jadi, mereka diam saja, itu tidak berkomentar. Nah, sedangkan pamannya, Abu Lahab, beliau saja yang langsung menolak. Sebenarnya tidak langsung menolak saat itu, ya. Artinya hanya dia yang apa oh, terus mengatakan masa ini mau diperingati kita. Sepertinya ponakan saya ini mau jadi pemimpin ini. Dia mau jadi raja ini. Ah, dia cemburu. Akhirnya karena belum belum dicelah agama mereka belum dicelah, Nabi belum membahas berhala. Nabi belum membahas e, cara mereka tawab di Ka'bah sambil telanjang, kemudian mereka berjudi. Belum, belum ada syariatnya itu. Beliau hanya menyampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu saja, maka tidak ada yang e, komentar dulu kecuali Sabu si Lahab ini yang komentar. Uh, beliau justru mengatakan Ali hadza tanah. apakah untuk urusan seperti ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad jadi dia uh, tabban laka ya Muhammad ali hadza tanah. celaka kamu wahai Muhammad apakah untuk urusan seperti ini kamu kumpulkan kami fa anzalallahu fi haqqihi suratal lahab maka turunlah surat allahab. Tapi menurut banyak ahli tafsir, ini ndak turun langsung saat itu walaupun e, banyak juga yang mengatakan begitu dia mengatakan taballaka ya Muhammad langsung turun ayatnya ndak. Banyak yang mengatakan begitu tapi banyak juga yang mengatakan ndak. Ndak mungkin ayat Al-Qur'an itu turun dengan satu kesalahan saja. Masa ada satu kesalahan langsung diponis dan ini selamanya loh urusan dunia akhirat. Abu Lahab ini sekali langsung dia melawan langsung. Masa segitunya gitu. Ya. Jadi menurut para ulama ahli tafsir, masa segitunya Allah itu marahnya langsung begitu orang e, apa namanya? Begitu orang menolak, begitu orang e, berbuat jahat langsung difonis Langsung di itu dunia akhirat lagi kan? Tabat yada Abi Lahabin Watabba tu. celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan celaka. Masa karena dia mengatakan taban lakay Muhammad Ali Hadza tanah langsung difonis dia tabat ya da Abi Lahab wa tabba ma agna dan seterusnya. Ah jadi menurut ahli tafsir yang lain tidak. Jadi ayat itu jauh belakangan. Karena apa? Setelah itu banyak lagi gangguannya. Bahkan Nabi berkali-kali mendatanginya secara pribadi. dan banyak riwayatnya itu menjelaskan ya pembicaraan tentang ayat tersebut diturunkan setelah Nabi berkali-kali mendatangi Abu Lahab. Jadi ketika hari itu dia kemudian paling keras, oh sebentar dulu Muhammad, taban laka, alihada jamak tanah. Masa kamu mau kumpulkan kami atas urusan seperti ini? Nah, besoknya didatangi lagi sama Nabi. Didatangi, paman, engkau ini adalah keluargaku, Adik dari bapakku saudara kandung dari bapakku. Maka aku mohon, ada nah, seterusnya jadi banyak komunikasi yang dilakukan oleh Nabi. Banyak komunikasinya. Banyak komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Lahab ini, karena dia pamannya orang terdekat kan, saudara kandung dari bapaknya. Maka banyaklah komunikasinya dulu. Tidak tahu dia paman, engkau ini keluargaku, adik atau saudara dari bapakku, maka apa susahnya untuk engkau mendukungku? Belum, beliau masih saja keras. Besoknya, berikutnya didatangi lagi beberapa waktu setelahnya, hadir tinggi lagi. Masih dengan cara yang sama di uh, lemah lembut Nabi kita. Nah, itu ya, akan tetapi tetap saja yang namanya Abu Lahab ini tidak mau. Berkali-kali didatangi, berkali-kali diajak, berkali-kali nabi kita memberikan dorongan supaya beliau mau untuk beriman. Apa dia tanyakan ha, menurut sebagian riwayat? Dia justru nanya begini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau saya masuk ke agama Islam, apa yang akan saya dapatkan? Coba. Jadi dia nanya, kalau saya masuk Islam, yang saya dapat apa? Gimana? Apa kata Nabi? Ya Nabi menjawab, Islam itu menanamkan atau mengedepankan mengutamakan prinsip yang namanya equality. Kesetaraan, kesamaan, keadilan. Maka sama statusnya si budak dengan si tuan sama statusnya si miskin dan si kaya, sama statusnya orang tak punya dan orang berada, sama statusnya penguasa dan rakyat jelata. Karena satu-satunya yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Abu Lahab? Eh, masa saya mau disamakan sama orang-orang tidak jelas? orang-orang miskin, orang-orang tak punya, orang-orang bodoh, orang-orang tak berkuasa, orang-orang dari rakyat jelata, orang-orang yang terhina. Masa saya mau disamakan? Ngapain kalau begitu saya mau masuk Islam? Nah, sampai begitu, ya. Belum lagi istrinya yang mengganggu. Jadi setiap hari Nabi kita diganggu ketika mau pergi ke masjid, istrinya mengganggu. Caranya mengganggu adalah ditaruhkan duri di jalanan, ya. taruhkan duri di jalanan. Pernah juga suatu waktu Abu Lahab itu mengundang Nabi kita untuk datang ke rumahnya. Tetapi dibuatkan dia, digalikan dia lobang. Digalikan lobang. Di jalanan. ya. Nah, dibuatkan di jalannya masuk ke rumahnya, di depan rumahnya ini. ya. Digalikan lobang. Begitu Nabi kita hendak ke sana, Dikasih tahu sama malaikat Jibril, ya Muhammad, itu di depan pintu yang ditutupi dengan karpet itu. Itu ada lobang, ada sumur yang dibuatkan untukmu, untuk membuatmu celaka. Jadi ada sumur yang membuatmu celaka. Karena kalau dia membunuhmu langsung tidak mungkin, tapi kalau cara seperti itu nanti akan dianggap kecelakaan, kan gitu. Jadi kecelakaan dilihat oleh keluarganya, disaksikan oleh pamannya, maka nanti bisa dianggap sebagai ah ini kecelakaan saja, bukan dia mau membunuhnya. Dikasih tahu begitu. Begitu dia mau masuk, dikasih tahu, ya misalnya ini pintu, kemudian mau dekat sekali dengan itu, Abu Lahab sudah menunggu ini, sudah menunggu. Nah, sudah menunggu di teras lah, atau di ruang tamunya. Nabi kita langsung berbalik arah, Nabi kita langsung berbalik arah. Akhirnya, duh, kok dia balik? Langsung dia yang mengejar mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa kamu berbalik?" katanya. Begitu dia berbalik, dia lari mengejar Nabi, dia sendiri yang terperosok masuk ke dalam sumur tersebut. Masuk dia. Lalu dia mengatakan, "Tolong!" dia sekarang ini minta tolong sama Nabi. Apakah Nabi mencuekkan dia? Tidak, Nabi berbalik Kemudian membantunya Aduh kenapa engkau jatuh di rumahmu sendiri Wahai Paman, ayo naik ya. Ditarik lagi dia Selamat dia, tetapi tetap saja Kebencian itu Dia kobarkan di dalam hatinya Tidak mau dia beriman kepada Nabi Sampai begitu Nah jadi istrinya ini Sama mendukung dia Dikasih duri di jalanan Nabi Diganggu Akhirnya ya tidak apa namanya orang-orang apa karena kedurhakaan itu karena memusuhinya seperti itu maka turunlah ayat tabbat yada abila watabba tabba ma aghna an luhu wa ma kasab saya selana ronza talahabin wa mru'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ah jadi lama prosesnya menurut para ulama. Jadi tidak langsung. Masa segitu durhakanya langsung turun tidak Lama dulu gitu. Lama ya. Nah, berikutnya lama ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam pinasyri da'watihi. Tatkala kaum Quraisy melihat terus menerusnya Nabi untuk menyebarkan dakwah beliau. Wadi pai amhi anhu. Kemudian penolakan pamannya ketika ditawarkan untuk barter. Kan? Datang pertama apa dia bilang? Tolong suruh ponakanmu. Kalau dia mau jadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau mau dia harta, kami kumpulkan uang banyak-banyak untuknya. Kalau dia mau perempuan, kami pilihkan yang tercantik dari kaum Quraisy. Ayo pilih sudah. Dia bilang gitu. Yang penting dia berhenti berdakwah. Nabi tidak mau. Nah, berikutnya lagi, ayo larang ponakanmu. Kalau dia tidak mau juga, kami atau dia apa kamu yang melarangnya. Berikutnya lagi, Udah gini aja, kalau kamu mau melarang dia, ayo tuker. Kamu ka, kamu saya kami kasih ini anak kami yang paling gagah. Ayo. Nah, serahkan ponakanmu biar kami yang membunuhnya. Apa kata Abu Thalib? Masa kamu tuker anakmu untuk saya pelihara sementara saya berikan anak saya untuk kamu bunuh. Lucu sekali kalian katanya, ya. Nah, akhirnya uh, balik lagi. Nah setelah tiga kali ini makanya disakiti luar biasa itu. Mashawilah amhi marotan thania. Oh ini sudah ini. Maka ya. mulailah mereka akad Quraisy untuk der Rasulah. Mulailah kaum Quraisy menyakiti Nabi. Watas tahziubhi kemudian mengolok-olok beliau khususon idah dahab salati terutama kalau beliau hendak pergi melaksanakan salat Ba'da an ra'at istimrarahu fi da'wati wa anhu setelah mereka melihat terus menerusnya nabi berdakwah dan penolakan pamannya untuk diajak berkompromi. Nah, diajak berkompromi mereka tidak mau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal 'afwi. Maka Nabi kemudian menolak mereka, melawan mereka dengan cara hilmi. Hilmi itu artinya lemah lembut. Jadi orang yang lembut hatinya namanya hilmi. Bapaknya sinadia itu bapakmu berarti orang yang lembut hatinya. Ah, lembut hati bapakmu Nadia? Mana Nadia. Astagfirullahaladzim. Oh Nadia, mana oh, Nadia, Nadia? Jadi Hilmi artinya lembut. Nah, Zain artinya hiasan, berarti orang yang lembut hatinya dan penuh biasa, Masya Allah Jadi itu arti nama bapakmu Nah orang ini bil hilmi katanya Wasabri dengan sabar Nah siapa bapaknya namanya Sabri Oh Sobirin orang-orang yang sabar Untuk simpail Ya jadi bapak Mulpana itu Sobiri artinya orang-orang yang sabar. Berarti ah bapak Nyamil juga oh sama. Nah dua-duanya berarti bapakmu tidak pernah marah. Eh? Jadi kan dia sabar ya. Nah, dia sabar. Walutpi, Lutpi siapa bapaknya namanya Lutpi? Hahaha. Ah, Siapa namanya Lutfi ada ah, Kalau Lutfi artinya orang yang tutur katanya yang lembut Tingkah lakunya yang lembut Kalau tadi hatinya Hati lembut itu cepat tersentuh Nih Dia dengar orang begini Dia mau menangis Dia dengar orang begini Dia tersentuh hatinya ah, Itu Hilmi namanya Tapi kalau Lutfi itu dia lemah lembut Jadi kalau dia mau marah Marahnya dengan lembut Eh, jangan begitu caranya, ndak boleh. Ah, itu lemah lembut namanya. Bukan, eh, jangan itu. Ah, yang ndak lutfi ini ya, kalau ini. Ayo, bapakmu siapa yang cara marahnya Lemah lembut Ada? Ndak ada. ada ya. Yo <tidak tidak tidak> tahu ada bapakmu yang kalau marah, anakku ndak boleh begitu, nanti kita nanti saya nanti ah, ada yang begitu No, ada itu bapaknya perempuan. Nih bapaknya kok perempuan. Wal apui, memaaf, memaafkan. Nah, apuan atau apui. Wa kana asyaddahum idza lir rasuli Abu Jahlin. Ah, yang paling besar bentuk bentuk apa bentuk e, pengecamannya bentuk penyakit yang diberikan ya adalah Abu Jahal oh, ternyata Abu Jahal yang paling besar caranya menyakiti kalau Abu Lahab lewat lewat ucapan lewat ini dia e, menyakiti tapi Abu Jahal ini langsung langsung dia ini diantaranya ini Min zalika diantaranya Ini saya baca dia di kitab ini Ini buku sejarah hidup Nabi Membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis saya Profesor Quresh Shihab. Jadi ini sejarah hidup beliau saja Rata-rata segini tebelnya Sejarah-sejarah itu Ada Profesor Hussein Haikal dari Mesir itu tiga jilid Hayat Muhammadin kehidupan Muhammad ada Syekh Said An-Nadwi. dari India. Profesor, oh, dari India tapi di, di sana ada perguruan tinggi tertua di India itu, di Aligarh namanya. Jadi itu uh, salah satu mimpi saya yang belum tercapai. Itu. Pergi jalan-jalan ke kampus-kampus uh, luar negeri. Nanti kita jalan-jalan. Oh ini. Melihat, oh betapa, uh, apa namanya, di kampus-kampus ini luar biasa. Mereka belajar. Mereka menuntut ilmu. Mereka menggali pengetahuan. Ya. Nah, jadi begitu. Namanya uh, Profesor Said Muhammad Said An-Nadwi. Ada lagi Profesor Martin Sling, seorang mualaf, ahli sastra Arab berkebangsaan Inggris. Orang Inggris belajar sastra Arab lalu dapat hidayah dan masuk Islam. Awalnya dia mau mempelajari bahasa Arab untuk mencela jadi dia belajar bahasa Arab nih biar tahu di mana titik lemahnya Muhammad. Di mana titik lemahnya Islam? Ah, jadi dia mau mau menggali mana sih bagian mana tempat uh, buruknya ini gitu. Akhirnya dia belajar sastra Arab. Bukan di Arab dia belajar sastra Arab, di Inggris Kalian kira di sekolah-sekolah luar negeri itu tidak mempelajari bahasa Arab? Kalian salah. Di Oxford University itu, ataupun di Cambridge University itu, Cambridge University itu, ada pelajaran jurusan sastra Arab. Ada jurusan sejarah Arab, ada jurusan perbandingan agama, ada bahkan mereka lebih tekun belajar bukan untuk masuk Islam bukan apakah mereka Muslim? tidak ada yang Muslim kalau pun ada yang Muslim itu mesti di negara lain orang Indonesia belajar ke sana coba lalu untuk apa mereka belajar Islam kita tidak belajar kan misalnya kita pelajari uh, hukum Kristen tidak ada kita tidak pelajari hukum Hindu kita tidak pelajari hukum Buddha kita tidak pelajari hukum katolik Mereka belajar Bahkan ada salah satu profesor Dan saya punya bukunya namanya Joseph Sad An Introduction, An Introduction to Islamic Law judulnya. Dia punya buku pengantar hukum Islam Profesor non muslim punya hukum Islam Pengantar hukum Islam Dan dia dosen Dosen yang mengajar orang-orang non muslim Pengantar hukum Islam Nah, kebuk itu. Jadi itu anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena mereka pembelajar. Ini lebihnya. Mereka pembelajar. Mereka mau untuk belajar. Tidak ada malas-malas di dirinya itu. Ya. Kalian disuruh belajar. Ini aja ini sedang mengaji saja masih masih kerok kalian. Ya. Masih tidur. Ada tiba-tiba nanti kentutnya yang keluar. Ya nyuling lagi ciiiit ya, 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 ya. katanya itu ya. ya, ya, ya. ah kenapa karena sesuatu yang ditekan itu akan memiliki nada gitar itu memiliki nada karena ditekan pantatmu ketika ditekan nanti yang keluar juga nada dorimi pasolas itu bernada dia ciiiit katanya itu ya. nah, bernada itu pantatmu bisa nyuling juga ternyata eh? Ya. Jadi begitu mereka pembelajar luar biasa. Tadi itu coba profesor, ya sampai sekarang sendak Islam dia. Buku-bukunya ada, An Introduction to Islamic Law. Sebuah pengantar untuk belajar hukum Islam dan tebel. Tebel, sob, ini juga bukunya itu. Lebih dua apa? Lebih tipis sedikit cuman besar gitu. Bukunya. Namanya Joseph Sad. Itu orang belajar coba. Kenapa? Karena mereka pembelajar luar biasa. Di luar negeri itu mereka pembelajar luar biasa. Apapun mereka baca, mereka diskusikan. Nah, kita ini, ya Allah, kalian giliran yang tidak penting-penting aja kalian uh, rajin. Giliran tidak penting-penting. Giliran ada joget-joget. Giliran ada nyanyi-nyanyi. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Tapi harus imbang maksud saya. Harus imbang, bukan tidak boleh beracara beracara bukan tidak boleh bahkan saya anjurkan kan, ayo beracara begini. Kenapa? Ini untuk membangun mental, ini untuk membangun uh, kapabilitas diri, ini untuk membangun uh, sosialisasi dan lain sebagainya. Perlu, tetapi jangan sampai kalah bagian penting berupa akademik seperti ini, berupa kalian belajar berdiskusi itu yang lebih penting juga. Nah itulah orang belajar Tadi saya sebut itu ya. Mereka belajar sastra Arab Mereka belajar Islam Mereka belajar bahkan lebih dari cara kita belajar Bahkan ada di antara karya mereka yang bermanfaat untuk Islam Mana contohnya Kamus Al-Munjid Disusun oleh seorang non-Muslim Disusun oleh seorang non-Muslim Nyusun kamus bahasa Arab yang paling tebal pada saat itu disusun oleh orang non muslim coba apa artinya itu karena mereka belajar lalu ya walaupun tadi ilmu yang ada bagi mereka bukan untuk diimani tetapi untuk dikritisi untuk didiskusikan atau sekedar diucap-ucapkan saja tidak ada pengamalan. Bagi mereka, ya sudah yang penting kita tahu ilmunya. Oh ternyata begini ya pola pikirnya orang Islam. Oh bagus juga ya. Mereka hanya komentar begitu. Tapi mereka sendiri tidak mau, mau untuk masuk, tidak mau untuk bergabung. Kenapa? Karena ini ya ilmu itu hanya sebatas kita ketahui saja. Ilmu itu adalah urusan otak kita dengan kita mengetahuinya maka rasa ingin tahu kita terpenuhi. Ya udah gitu aja. Maka mereka berdiskusi. Oh dalam Islam Tuhan itu digambarkan sebagai bentuk seperti ini yang memiliki sifat 20 Sifat 20 itu ada, -ada banyaknya 20 Namanya wujud kidam bakok mukhalafatul harus Apa dalilnya wujud ini, apa dalilnya bakok ini, apa dalilnya kidam ini Mereka bahas semua itu Tapi tidak beriman Mereka tidak beriman Justru kalian ayo kalau ditanya Berkali-kali saya buatkan soal tauhid, sebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Nda ada yang hafal bersama artinya. Apalagi kita sebut sifat mustahil. ndak ada yang hafal. Padahal di kitabmu ada dan sudah kita baca. Kenapa? Karena memang kalian tidak terlalu mementingkannya. Nah kalau mereka tidak, tadi saya sebut, wah benar-benar dicari, digali dia. Digali. Ya. Mereka pelajari, mereka bahas, mereka diskusikan, dan mereka kuasai. Dan mereka tulis juga. Yo tadi kalau sudah sampai menulis buku berjudul An Introduction to Islamic Law, sebuah pengantar hukum Islam, berarti kan sangat memahami, sangat memahami itu. Padahal mereka tidak beragama Islam sampai menulis buku. Sampai di sampul buku itu kesimpulannya itu jika hukum yang lain berbicara tentang di mana kamu berada, tetapi hukum Islam berbicara who you are, siapa kamu katanya di sana. Bukan where you, di mana kamu, tetapi who are you, siapa kamu. Ketika kamu menyebut diri Muslim, maka seluruh aturan yang ada di Muslim, baik di Indonesia tempatnya di Irak, Iran, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab dan seterusnya semuanya sama hukumnya yaitu hukum Islam. Nah, begitu dia kesimpulannya yuk kan luar biasa. Nah, inilah lebihnya orang-orang ya pembelajar-pembelajar itu. Mereka luar biasa. Makanya itu tadi jadi kita perlu untuk datang ke sana kita lihat oh ya, ternyata di sini orang-orang yang punya semangat untuk belajar, orang-orang yang mau untuk menggali ilmu. Tidak ada waktu dan dari sisi kultur, coba kalian lihat, jika ada orang luar negeri datang ke sini, itu mereka pembelajar, mereka bawa buku, mereka baca, di pantai-pantai mereka baca. Ayo, ada ndak turis-turis yang hanya pakai pakaian dalam tapi baca buku? Di pinggir pantai? Ada. Kenapa? Karena memang mereka Ya rasa ingin tahunya luar biasa Mereka pegang buku Kamu mana ceritanya Apa yang kau pikirkan ketika hendak pergi ke pantai Mana baju salin Apa lagi yang kau pikirkan Mana HP HP nya bukan untuk baca juga Untuk foto-foto Untuk foto-foto saja Ha, inilah kita sekalian. Makanya kita jauh tertinggal, ya. Kita jauh tertinggal. Nah, ini jadi di antaranya yang dilakukan min dzalika annahur ar-rasul yusolli. Suatu ketika Abu lah, Abu Jahal itu melihat Nabi sedang salat. Famanaahu maka beliau mengganggunya. Jadi Abu lah, Abu Jahal ini mengganggu Nabi itu. Bahkan uh, apa suatu ketika ini namanya Uqbah bin Abi Mu'aid itu mencekik Nabi bahkan. Dicekik Nabi itu sedang sholat. Hampir beliau mau dibunuh. Tapi datang Abu Bakar yang kemudian memukulnya di belakang. Kenapa kamu mencekik orang yang sedang beribadah? Apakah kamu mencegah orang untuk beribadah kepada Allah? Katanya, ya. Mereka juga beriman kepada Allah. cuman caranya dengan menyembah berhala kan? Ah, ha, jadi dilepas dia. Itu pernah itu. Ini Ubah bin Nabi Muaid namanya. Nah, Abu Sufyan Abu Jahal ini juga begitu, diganggu, bahkan ditarik kaki Nabi ketika sedang salat. Bahkan dia sewa orang untuk mentaruhkan kotoran unta di atas punggungnya ketika sedang salat. Sampai begitu gangguannya mereka, ya. Faghladhalahur Rasulul Qaul. Kemudian dia marah kepada Nabi. Wahadadahu faqala atuhadiruni. Kan uh, di ini, Nabi sedang salat, Nabi sedang salat. Tiba-tiba ditarik kakinya. Uh, sampai jatuh itu. Lalu marah nak marah Nabi. Eh, kamu kenapa mengganggu orang sedang salat? Gitu kan dia. Apa dia bilang sama Nabi? Atuhad di dunia wa ana aktsarul wadi Ih. Eh, berani juga kamu mengerasi saya Muhammad katanya, ya. Saya ini punya pengikut lebih banyak darimu katanya. Ah Nabi, karena memang betul dia sedang di puncak kejayaan. Dia ini pemimpin besar dianggap. Abu Jahal itu tidak mau beriman karena ia takut kehilangan pengaruh. Dia takut para pengikutnya nanti akan berpaling kepada Nabi. Makanya dia tidak mau beriman. Ya, dia tidak mau beriman. Makanya ketika dia dikerasin karena udah tadi tuh orang sedang sholat, ayo tiba-tiba ditarik kakinya, eh kalian sujud, ayo. Ah, begini kan kakinya gimana muka kamu itu, ah kan? Konya marah dia, Nabi kita marah. Kenapa kamu mengganggu orang solat? Nah, ketika dia terjadi begitu, ini abu lahap apa abu jali ini, lalu ngeras kamu katanya, saya ini lebih banyak pengikut daripada kamu. Wanaktar luar dinarian, saya lebih banyak ini pengikutnya. Jangan main-main kamu katanya. paanzalallahu tahdi dan lahu maka diturunkanlah ayat ya jadi ayatnya itu tadi itu penyebabnya turun surat al al-alaq lanjutan daripada eh, apa daripada ayat-ayat yang pertama itu ya ayat yang pertama apa katanya di sana Alladhi allama bil qalam al insana ma lam ya, kalla innal insana Tuh, ya manusia ini banyak melampaui batas arroahustagena istaghna karena mereka melihat dirinya kaya oh kita kaya akhirnya melampaui batas semina-mina dia saya kan kaya kamu siapa sih nah, itu araahu istaghna Inna ila rabbika ruj'a padahal nanti mesti mereka akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi Abdan idza salla kalian melihatnya mencegah orang, mencegah seorang hamba untuk salat. Nah dia maksudnya ini Abu Jahal. Jadi ayat itu menyebut Ara'aital ladzi kalian melihat mereka mencegah abdan seorang hamba idha sholat ketika sedang sholat jadi itu berkata abdan idha sholat akhirnya turunlah ayat tersebut maka dilanjutkan kala jangan sekali-kali mereka begitu la illam yantahi kalau mereka tidak berhenti juga la nashfa'am bin nasiyah nanti akan kami tarik ubun-ubunnya Nih namanya ubun-ubun itu ini. Nanti kami tarik. Ini kamu punya ubun-ubun hmm, gitu. Akan digitukan nanti katanya. Anashba'am bin Nasiyatin Itulah ubun-ubun para pendusta lagi pendurhaka. Paliada una dia Suruh sudah mereka panggil pengikutnya itu ditegaskan oh, kepada Nabi ini menghibur Nabi suruh panggil pengikutnya yang banyak itu wan minkah, nadian tadi itu ya dia bilang oh saya lebih banyak pengikut saya katanya ayo panggil panggil ya. nah dia bilang silahkan sudah panggil paliat unadia sana ada uzzabania nanti kami akan memanggil malaikat zabaniyah. malaikat zabaniyah itu penjaga neraka jadi malik itu pimpinannya ah zabania itu prajuritnya semua ha? Zabaniyah namanya Ah nanti algojonya lah, algojonya, ya algojonya neraka, al neraka namanya Zabaniyah Ah itu satpamnya namanya Malik itu. Ah jadi pimpinannya di luar, tapi kalau oh, udah di dalam, oh, lain lagi nih, ya lebih keras, ya lebih keras, ya. Kalau penjaga gerbang keras enggak, oh kurang. Tapi kalau di dalam sel, oh jangan main-main, Zabaniyah namanya itu akan kau panggil katanya. Kala la tutiak huas Jangan kamu taati dia. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Nah, ini penguatan kepada Nabi kita. Ya. Turun ayat tersebut. Nah ini ada penjelasannya di sini. Nih. Nanti kalian cari ya, beli bukunya ini. Berapa saya beli ini dulu? 170. Murah. Waktu masih kuliah, kalau sekarang enggak, hmm, enggak sebegini. Nah, jadi kalian waktu belajar itu kesempatan. Waktu kita belajar itu kesempatan. Kalau sudah tamat, kalau sudah selesai dari pondok, baru kalian menyesal. Kadi, 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 mangkola kadi, bahwa kado. Nah, saya-saya kena kadi, mesti dia kado sudah. Kado-kado itu rugi, rugi dan menyesal namanya kado. Nah, Makanya jangan, manfaatkan sekarang waktumu ini dengan baik. Manfaatkan sekali. Kenapa? Karena waktu-waktu ini tidak akan kembali, tidak akan terulang lagi. Ya, tidak akan terulang lagi. Seperti tadi, orang belajar di luar itu, mereka sungguh-sungguh, walaupun ya sekilas tidak ada, ada gunanya kan mereka belajar hukum Islam. Ayo. Untuk apa mereka belajar hukum Islam? Ayo menurut kalian nih, untuk apa kalian mau belajar hukum Hindu misalnya? Ayo, penting tidak? Ya kan tidak penting menurut kita. Kenapa? Karena kita orientasinya tidak hanya ilmu. Kita orientasinya kalau ada ilmu kita untuk kita amalkan. Kenapa? Karena ilmu itu harus datang dari otak lalu turun ke hati menjadikan kita lebih taat dan lebih takut kepada Allah. Nah, tapi mereka enggak. Ilmu itu ya di otak saja. Pokoknya kita tahu, oh iya ternyata begini. Oh iya, makanya mereka senang meneliti tentang orang lain, bukan untuk diikuti, tetapi untuk sekedar dibahas dan dipelajari. Ailah, nah, mereka pembelajar luar biasa. Mereka pembelajar luar biasa. Nah, ini perlu untuk kita contoh bagian pembelajarnya ini walaupun tidak semua caranya kita ikuti, tapi perlu kita ikuti mereka, perlu kita contoh mereka dari sisi semangat belajarnya. Ayo nah, kalian nih, ketika belajar, ketika nanti ngulangi pelajaran, silahkan ya, silahkan kalian uh, ulangi pelajarannya. Kalian tekun mengulangi pelajaran itu. Kenapa? Karena dengan begitu, kalian akan mendapatkan banyak hal yang belum kalian ketahui. Banyak hal yang memang akan membangkitkan semangat kita untuk terus mencari dan mencari, mencari tahu. Itu yang kita dapatkan kalau kita pembelajar. Tapi kalau giliran joget-joget saja, ya. bukan saya larang tadi itu. Ya. Kalian mengadakan hari ini, hari itu, silahkan saja. Ya. Bagus juga itu. Kalian kasih hadiah ke guru-gurumu, bagus itu. Ya. Kalau saya tidak usah kamu kasih hadiah. Yang penting nanti setelah tamat, kamu buktikan kesuksesanmu, itulah hadiah tertinggi bagi saya. Nanti beberapa tahun ke depan, kalian datang ziarah, Ustaz terima kasih. Nah, baru bawakan saya hadiah. Ya. Siap? Siap. Oh, kenapa lama selama sini? Siap? Siap. Nah, kalau sekarang tidak usah kasih hadiah, kenapa kamu minta-minta juga sama ibu bapakmu itu? Ya. Nah, nanti yang saya mau keringatmu sendiri. Ini hasil saya. Ustaz. Oh, ini hasil saya. Alhamdulillah, Ustaz. saya sudah bisa beli mobil ini. Nah. Oh, sama siapa kamu datang? Ini bersama cucu-cucu pelunggu. Masya Allah, senang kita lihat. Ya. Yo iya turun anakmu dari mobil. Hei, Hei, salim, salim, sama, Hei, sama ayah dulu. Eh, bukan sama ayah itu, sama nini. Jadi, jadi sudah tua saya kan. Ah, tapi tidak apa-apa. Itulah nanti kebahagiaan saya, kesuksesanmu seperti itu. Itulah hadiah tertinggi bagi seorang guru. Itulah hadiah tertinggi yang akan membuat saya terus merasa bersyukur sebagai guru. Ya, nah itu boleh bukan saya larang kalian beracara bukan saya larang ya. atau apapun kegiatan silahkan kembangkan dirimu yang lomba-lomba bagus makanya saya dorong terus kan ikuti 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 nah walaupun kalian belum maksimal saja belum saya temukan maksimal kemarin saya suruh lomba pidato memang juara tapi saingannya sedikit ya. nah, jadi belum namanya itu ya. saya simak juga masih sangat banyak salah barisnya itu ya ketika berpidato ah ini salah baris tidak diperhatikan nih. padahal kalian sepanjang hari sepanjang malam banyak belajar nahu harusnya pakai dong itu ya. oh ini mapol baris atas oh ini pak Ail baris depan oh gitu caranya diperhatikan ya. kenapa karena kalau saya jadi juri ya, anak, -anak sekalian kalian salah baris saja membaca itu sakit eh sakit Aduh. jelek sekali kedengarannya itu ya. Ah, jelek sekali. Kita dengar orang salah baca Quran. Kita itu sakitnya tuh di sini. Ya. Ada orang salah baca barisnya. Iya Allah sakit. Kenapa? Karena beda artinya. Ah, salah dia. Ya. Ah, makanya kalian sekali lagi, kalau ada kompetisi, siapkan diri mentalnya dengan baik. Jangan mengulang merasa cukup. Ah, sudah cukuplah ini. Enggak ya. Ulangi dia sampai seribu kali. Bila perlu sepanjang tidurmu juga kamu mimpikan dia. Itulah caranya orang belajar itu. Nanti ketika tampil, ada lagi. Ada lagi tampil pidatonya. Diulang, tidak ketemu. Diulang, tidak ketemu. Ya. Berarti tidak siap. Ha, belum siap namanya itu. Ha, dikira saya tidak simak itu, oh iya ini iya. iya ini kekurangannya ini. Nah Jadi kalau kalian mau ini pagi-pagi itu untuk melatih diri siapkan dirimu dengan baik paksa dirimu paksa dirimu jangan uh, merasa cukup saja ya jangan merasa cukup eh, sudahlah cukup eh, ini eh, sudahlah itu orang yang cepat merasa cukup itu di dalam hal ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang tidak mau e, menggapai kesuksesannya, menempuh perjalanannya. Kan kemarin saya sebutkan itu. Ya. Tarejud najat, walam tasluk masalikaha inna talata jiri alal yabasi. Orang yang e, ingin sukses tetapi tidak mau menempuh perjalanan itu seperti gambarannya kapal mau berlayar di daratan. Ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin gimana ceritanya kapal berlayar di daratan? motor roda, bukan SpongeBob. Ya. Baru kalau SpongeBob baru. kalau kalian ya harus ini pakai di air saja itu baru bisa. Ya. Nah itu gambarannya. Nah itu yang paling dahsyat gangguannya adalah Abu Jahal. Wa Abu Lahab, kemudian Abu Lahab. Ini banyak juga ceritanya besok kita lanjutkan ini. Karena ya al kata Rasul nanti kita lanjutkan. والله سبحانه وتعالى لم بصاب وَهِلٌ المرجل ماب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدا في علم الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله صلاةً دائمةً بدوام اللهم صل وسلم على سلم على ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة

وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ أَدَامَا في علم الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا